penumpang pesawat Garuda Indonesia. Saya Febriana Firdaus, jurnalis independen. 4 tahun lalu, saya menyaksikan kelompok aktivis perempuan menyemen kakinya di depan Istana Negara di Jakarta. Mereka datang langsung dari desa, menempuh ratusan kilometer untuk mengorganisir protes melawan perusahaan semen raksasa yang mengancam persediaan air bersih mereka. Cerita tentang perjuangan komunitas melawan perusahaan cukup jamak di Indonesia. Kehidupan orang-orang di daerah terdampak oleh perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam di wilayah mereka, bahkan dengan dukungan pemerintah. Tapi mereka melawan, hingga menghadapi represi masif dari negara. Protes kali ini cukup berbeda. Bukan hanya menanam kaki di semen, tapi perempuan tampil di garda depan. Saya lahir dan besar di sebuah desa di Jawa Timur, yang tidak jauh berbeda dengan desa di mana para perempuan ini berasal. Saya tahu persis bagaimana masyarakat yang konservatif membatasi gerak-gerik perempuan. Tapi mereka pada akhirnya menjadi pemimpin pergerakan ini. Saya mulai belajar tentang gerakan perempuan di seluruh Indonesia yang telah berhasil melewati batas-batas patriarki dan menjadi kelompok yang mengorganisir gerakan mereka sendiri. Untuk sampai ke titik ini, mereka harus mengalami kekerasan, menghadapi ancaman pemenjaraan, dan bahkan kematian. Saya ingin mencari tahu tentang perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin dan apa yang terjadi pada mereka setelah tak lagi menjadi sorotan. Perjalanan saya kali ini akan membawa saya ribuan kilometer melintasi negara ini, dimulai dari Pegunungan Kendeng. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ibu bumi wes maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang adili. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Selamat datang ke Kendeng, Mbak Febri. Terima kasih ibu-ibu sudah menyambut saya di Kendeng. Tapi pertama kali ibu mendengar isu tentang pabrik semen Kendeng dari mana? Tadinya itu kami kan nggak pernah keluar toh, Mbak, karena seorang ibu rumah tangga belum di rumah. Keluar Kendeng. Belum pernah keluar Kendeng, apalagi ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Dan karena ada anak-anak muda waktu itu yang mendengar mau ada pabrik semen masuk dan Gunung Kendeng ini, Pegunungan Kendeng ini mau dieksploitasi dan seperti itu. Jadi masyarakat langsung studi banding ke Tuban waktu itu. Dan di situ melihat secara langsung bahwa eksploitasi yang ada di Tuban itu merusak semuanya. Merusak lingkungan,
merusak masyarakat, budaya, sosial seperti itu, maka masyarakat yang di Kendeng, terutama yang di Rembang itu, langsung tidak percaya adanya pabrik semen untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Anakku Nolo Jareng Petruk Sumawono Bagong. Kowe ngono ya, Le? Ya, Mang. Tenan lho ya. Nggih. Iki wibati. Katone nek sore para ibu asli. Podong-kong beras. Sing wis ditengeri temen banyu jebule ya. Umbah beras. Umbah beras. Kunjungan saya ke Rembang, Pegunungan Kendeng, bertepatan dengan Hari Raya Ketupat yang dirayakan 7 hari setelah Idul Fitri. Bagi mereka, ini adalah perayaan makanan dan budaya. Ono kupat sak meneak, ayo podo di ubeng ke deso, mengke di pareng ke dulur-dulur. Penduduk Rembang sejatinya mayoritas Muslim, tapi mereka juga menerima kepercayaan lokal seperti Samin yang lahir pada abad ke-19. Samin percaya bahwa tanah, air, dan hutan adalah milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Mereka menolak ide bahwa pemerintah dapat memaksakan kuasa atas kekayaan alam mereka. Samin juga punya sejarah tradisi perlawanan yang panjang, seperti perlawanan pabrik semen di mana perempuan berada di garda depan. Pertimbangannya, jadi kalau kita aksi, ibu-ibu itu harus di garis depan karena supaya tidak ada gerakan yang anarkis, karena kalau bapak-bapak mungkin kalau apa anarkis bertatap, maksudnya kekerasan ya? Bertatap muka dengan polisi pasti kalau seorang laki-laki mesti ada apa ya mbak, darahnya yang begitu marah, dan ibu-ibu itu harus mengendalikan semua itu, jangan sampai ada apa kekerasan apalagi ada sampai korban jiwa seperti itu. Dan untuk gerakan lingkungan, untuk memperjuangkan lingkungan ini, tidak harus bapak. Pada Juni 2014, ketika pembangunan pabrik dimulai, sekitar 100 orang perempuan berdemo di lokasi. Aksi mereka cukup damai, hingga kemudian aparat gabungan berniat membubarkan aksi. Tapi para perempuan ini bergeming, mereka bertahan di lokasi selama beberapa bulan. Pada November, protes berujung kekerasan. Aparat militer memaksa para perempuan ini untuk meninggalkan lokasi. Walaupun ada kekerasan dari aparat, walaupun ada kekerasan dari preman atau aparat apapun ya mbak, tapi kita tidak pantang menyerah, kita terus maju. Karena ini untuk
apa ya, anak cucu kita yang akan datang. Kalau itu semua akan rusak, kita yang akan tanggung jawab. Di bawah pegunungan Kendeng terdapat labirin sungai dan gua bawah tanah yang menyediakan air bersih untuk ribuan penduduk desa. Orang-orang menganggap gunung sebagai ibu bumi mereka yang memelihara dan bahkan mencukupi kebutuhan air untuk lahan pertanian mereka. Saat saya berjalan melintasi ladang bersama Sukinah, ia bernyanyi dengan lembut. Ibu bumi telah memberi, ibu bumi terluka, ibu bumi akan mencari keadilan. Gugah rasane ojo kebangetan. Ini sawahnya sing endi? Iku ngarep. Oh, ngarep. Kok meneng wae. Iki termasuk ta? Yuyu. Yuyu. Coba kene dudukno. Wow. Terus ki nang kok dipangano nang sapi? Dipangano ning sapi. Dadi nek akeh iki kan iso di tali terus digendong nek wong wedok. Nah nek wong lanang nek bapak kan iso dipikul. Kalau tapi misale tak pikir, tak pikir yo kalau misale wis nandung pari kalau nandur sing lain. Oh. Lah iku jenenge ditumpangi. Iku jenenge ora wong tani tok. Nek wong tani kudu diratani apa-apa kudu ana lombok, rempah-rempah mergo wis diarani tani, kudu diratani kabeh sithik-sithik. Resik, resik, resik. Dadi srana waras lan cukup. Nyelametke ibu bumi. Festival berlanjut hingga malam. Sukinah memimpin sekelompok perempuan membawa obor bambu ke sebuah sumur. Mereka menimba air dan melantunkan sebuah lagu penghormatan untuk menghormati ibu bumi yang telah menyediakan air bersih secara cuma-cuma. Kehidupan di desa di Pulau Jawa sangat didominasi oleh laki-laki. Tetapi di Kendeng, saya melihat perempuan punya wadah untuk mengekspresikan diri. Mereka punya suara, mereka bahkan menjadi pemimpin. Pada April 2016, setelah para perempuan melakukan protes di lokasi pabrik selama hampir 2 tahun, mereka memutuskan untuk meningkatkan eskalasi pergerakan. Sukinah dan 8 wanita lainnya melakukan perjalanan ke Jakarta, dan di depan Istana Negara, mereka menanam kaki di semen. Mereka kemudian dikenal sebagai 9 Kartini Kendeng. Pada Agustus 2016, Presiden Joko Widodo akhirnya setuju bertemu dengan Kartini Kendeng. Ia berjanji akan membekukan proyek tersebut. 2 bulan kemudian, Mahkamah Agung memutuskan bahwa izin lingkungan untuk proyek tersebut ilegal dan harus dicabut. Salam Kendeng! Lestari! Namun proyek itu tetap berjalan. Bagi Kartini Kendeng, ini bukan titik terendah perjuangan mereka. Hidup Raya! Hidup!
cobaan terberat itu kita harus kehilangan saudara kita yang seperjuangan, Mbak Patmi itu. Jadi kita merasa kehilangan, tapi dengan berpulangnya Mbak Patmi itu bagi aku sama dulur-dulur yang lain itu cahaya menumbuhkan semangat. Kita jangan diam saja, kita jangan lemah, kita jangan kalah, kita harus kuat, kita harus maju. Karena Mbak Patmi walaupun pulang tapi dia itu masih mengawal kita. Jadi dia masih apa ya, ngasih support buat kita. Inilah aku, walaupun tubuhku mungkin sudah dikubur, jasadku sudah dikubur, tapi jiwaku enggak pernah dikuburkan seperti itu. Dalam aksi protes tersebut, seorang petani bernama Yuparmi ditugaskan untuk menjaga Yupatmi yang sedang menanam kakinya di semen. Yuparmi membawa saya berkeliling desa menuju ke sebuah bangunan kayu yang indah, sebuah langgar, sejenis masjid kecil yang dibangun untuk mengenang Yupatmi. Ini langgarnya ya? Iya. Yeah. Mungkin duduk sini aja ya, Bu, ya? Iya. Yeah. Ya, Mbak, semasa hidupnya itu punya cita-cita mau bangun langgar, Mbak, tapi belum kesampaian. Dianya sudah meninggal. Dan dia itu meninggal waktu cor kaki di depan istana. Jadi Ibu kehilangan orang yang sangat dekat dengan Ibu, teman seperjuangan Ibu. Ya berbeda, enggak ada temannya, Mbak. Enggak ada teman untuk bicara, teman untuk dia satu-satu untuk curhat. Dia tuh kalau mau kemana itu bilang gini, Mbak. Nak kowe ora mangkat, aku ya ora mangkat. Tapi dengan dibangunnya langgar ini, Ibu merasa sudah memenuhi keinginan Yupatmi selama ia hidup. Iya, sudah. Ada sedikit perasaan lega? Ya, kalau dibilang lega ya sedikit lega lah, Mbak. Tapi ya gimana namanya, kita kan ya tetangga, tapi sudah saya anggap saudara. Kalau ingat itu ya masih sedih lah, kehilangan teman gitu. Teman paling dekat sekali. Iya. Kedepannya kita harus tetap memperjuangkan lingkungan. Kita harus apa ya, mengingatkan yang belum ingat, yang apa ya istilahnya, yang lagi tidur, kita harus kita membangunkan pentingnya lingkungan, kesadaran lingkungan. Jadi bukan cuman buanglah sampah pada tempatnya saja. Setiap langkah kami belajar dari orang-orang yang positif tentang lingkungan, tentang apa makna dari kehidupan ini, makna dari kita, gunanya untuk hidup, untuk siapa, hidup untuk apa. Jadi aku sangat bangga, Mbak. Meski Kartini kendeng untuk sementara ini kalah dalam perjuangan melawan pabrik semen dan kehilangan teman mereka, saya tetap menaruh harapan kepada mereka. Sebab gerakan yang mereka bangun begitu kuat dan mempererat rasa persaudaraan dan budaya di antara mereka, bahkan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka terus menatap masa depan sambil tetap membawa semangat Yupatmi, rekan mereka yang meninggal usai aksi. Saya bisa melihat Kartini Kendeng telah banyak menginspirasi generasi muda seperti saya. Tapi di dalam hati sesungguhnya saya khawatir, apakah pemerintah dapat memahami perjuangan mereka? Saya khawatir, akankah mereka bisa menang ketika para politisi terus bergandengan tangan dengan pabrik semen, bahkan ketika masyarakat Kendeng bersatu melawan proyek tersebut. Mereka telah berjuang tanpa lelah selama 6 tahun. Selanjutnya, saya ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan aktivis yang telah berjuang lebih lama. Tujuan saya berikutnya adalah pegunungan di Pulau Timor.
Siapa yang pertama kali punya ide untuk menenun? Masyarakat semua berpikir karena waktu itu sudah parah, Ibu. Kalau kami tidak mencari hati untuk menenun di atas pohon batu, orang sudah naik untuk ini. Lebih baik mama-mama ambil tenun untuk pasang di atas pohon batu. Kita tenun supaya datang bola ini, batu seperti ini, jadi bola dengan kita punya pekerjaan kita. Supaya kita mati hidup tetap kita punya hak milik. Tetap kita punya hak milik. Biar supaya kita menahan dengan tenun. Kami tenun. Bor datang bor di sini, Bu. Dia bilang begitu. Menolak. Ini bor di samping mama. Bor batu di samping mama. Mama tenun. Makan gigi. Saya bilang, biar kami mati hidup tetap preman tidak menang. Tetap masyarakat akan menang. Karena masyarakat punya hak milik. Hak milik. Lodia mengatakan kepada saya bahwa perusahaan tambang selalu dilindungi oleh polisi dan preman. Selama pendudukan, para perempuan mengalami serangan dan kekerasan. Mereka tidak punya pilihan selain mengabaikan rumah dan pertanian agar mereka bisa berjuang melawan perusahaan tambang. Ada yang dipanen kah kolnya? Ya, mau ambil. Ini panen kau pegang kau, Ibu. Jadi waktu Ibu aksi menenun di atas batu, Ibu tinggal ini semua? Ya, Ibu. Kebunnya tinggal? Tinggal selama satu tahun. Kami tidak tanam ini, Ibu. Rugi ya? Rugi ya. Tidak ada makanan, rugi. Tidak ada. Rugi, Ibu. Sampai saya menyesal bukan sedikit. Mm-hmm. Ya. Karena perjuangan kosong. Mm-hmm. Tidak mempunyai apa-apa. Ini tanam sendiri ya? Ya, tanam sendiri, Ibu. Yang di depan itu? Di depan itu buncis. Oh, oke. Okay. Sama bunga-bunga. Bunga-bunga. Ya, Ibu. Terus di mana tempat tanamnya? Ini tempat tenun-tenun ini tenun ikat, Ibu. Ini yang dibawa waktu itu ya? Waktu bawa ini, kas duduk di atas pohon batu, baru mama lo dia pematan, sandal seperti ini, baru mengambil benang untuk sambil mengikat-ikat di atas pohon batu ini. Sambil menjaga preman-preman untuk menghadang preman-preman sambil mama bekerja tenun ini, ikat-ikat ini di atas. Lais manekat lomas liuf le natonon bihit. Monik manas fai alekot kunio sika lenaton lais manekot biin murim piyut funsin mes na pentetos leyos asan feniosin biin sonafonis natial alkit manek es nok es. Artinya apa bu lagunya? Ya. Artinya apa lagunya? Artinya mama-mama baku sayang supaya kita menghadang sampai tanah kita kembali. Moncong senjata sampai tanah kita kembali. ...2006 itu saya sakit, Ibu. Sampai mulai demo itu saya kena pukulan, kena injak sampai saya sakit berat.
gara-gara perjuangan ini, Ibu. Karena saya punya pencarian nanya ini, saya Ibu. Selama perjuangan Ibu, Ibu katakan memang Mama ini susah. Sebelum perjuangan Ibu, saya punya pekerjaan ini sehari-hari. Tapi setelah perjuangan ini, saya menyesal bukan sedikit. Sonde tahu habis-habis Ibu, karena saya ini sakit sampai saya susah. Karena saya ikut perjuangan, kena pukul, kena cuci maki, sampai Mama sakit berat. Tapi Tuhan, saya berdoa terus siang malam sampai saya sembuh-sambung pekerjaan menenun, mengolah tanah untuk tanam-tanaman. Saya meninggalkan Lodia dengan perasaan bingung. Para perempuan ini telah mengambil sikap, tapi protes yang mereka lakukan harus dibayar dengan harga tinggi. Protes itu telah mengubah hidup Lodia selamanya. Entah berapa banyak perempuan lain yang tinggal di pegunungan ini dengan luka fisik dan psikologis yang sama dengan Lodia. Ada perempuan lain yang harus saya temui, Aleta Baun, yang telah disebut sebagai penggagas gerakan protes ini. Ia menjadi terkenal dan memenangkan penghargaan internasional. Kami bertemu di Gunung Keramat, Fatum Nongsus, di mana bekas tambang masih menganga. Saya dengar posisi Mama sebagai salah satu anak kepala suku atau apa yang membuat Mama lebih bisa menyampaikan pendapat ke masyarakat dan kemudian mengajak Mama-Mama yang lain atau seperti apa? Iya, saya tidak menyangkal bahwa saya anak dari kepala suku, betul. Nah, tetapi karena saya tidak sebagai laki-laki, maka saya tidak diberi mandat untuk menguasai toko itu. Saya karena perempuan, jadi perempuan biasa mereka tidak memberi mandat. Nah, tetapi ketika saya berjuang untuk melawan, mereka juga mengakui bahwa pada masa kini mandat itu akan datang kepada perempuan atau laki-laki sama. Nah, sehingga saya berhasil untuk merangkul mereka dan kita bisa berjuang untuk melawan tambang. Ada nggak sih ancaman ke depan bahwa sudah mulai ada perusahaan yang mendekati lagi bupati untuk menambang? Pasti ada. Sudah ada perusahaan yang mendekati lagi bupati, pemerintah, dan toko-toko untuk menambang. Tetapi pelajaran yang menarik adalah penguatan kepada masyarakat adat tentang filosofi-filosofi yang sangat berhubungan dengan alam. Itu yang dikuatkan. Sehingga rakyat bisa mengambil keputusan pada posisi yang benar. Adat itu sebenarnya sudah sebelum ilmu ya. Saya sebenarnya ada satu hal yang saya belajar adalah saya lebih belajar dari alam daripada saya belajar dari manusia yang membohongi saya. Maka alam adalah tempat pengetahuan yang sangat unik dan sangat mujarab untuk harus dipelajari. Bukan buku. Kalau kita judul lingkungan lestari, terus itu dipecahkan. Kalau ini tidak, apakah dalam buku orang menulis bisa mengupas tentang sejarah Nausus itu dengan pohon-pohon yang ada di sekitar ini dan juga dengan sumber mata air, dengan pohon yang kecil dia mengupas semua, atau cuma satu yang dia mengupas? Cuma satu. Tetapi kalau belajar di alam, memperkaya pengetahuan kita untuk lebih luas, untuk kita bisa tahu. Menurut Aleta, masyarakat Mulu seharusnya hanya menjual apa yang mereka hasilkan. Mereka tidak bisa menjual sungai, tanah, atau gunung. Saat ini, ia, Lodia, dan perempuan lainnya masih menganut filosofi tersebut.
Tetapi mereka tidak bisa menghindari orang-orang lain yang menganut filosofi hidup yang lain. Salah satunya adalah rela menghancurkan alam untuk kepentingan finansial mereka. Hubungan orang Molo dengan alam begitu dalam sehingga mereka rela mempertaruhkan tubuh mereka untuk menyelamatkannya. Aleta percaya bahwa dunia telah cukup berubah sehingga seorang perempuan dapat bangkit untuk memimpin sebuah gerakan sosial, dan ia benar. Tapi satu hal yang tidak berubah, kekuatan yang menghalangi mereka telah menggunakan segala daya untuk menggagalkan gerakan perlawanan ini. Selanjutnya saya akan melakukan perjalanan 1000 kilometer ke utara untuk bertemu perempuan lain yang menghadapi kekuatan yang sama. Ini terpencil sekali. Saya membayangkan kalau saya meliput tentang konflik lahan di sini, pasti bakalan mikir soal keselamatan, karena ini sangat-sangat terpencil. Hai Ibu. Soalnya saya pernah ditangkap, jadi disingkat tarat aja ya. Oke. Okay. Kita. Hai. Hai. Evo Bandi. Tapi saya bisa merasakan cukup intens orang menjaga orang keluar masuk di Lubuk Banggai. Jadi betul ini kota kelahiran saya ya, tapi saya selalu pulang di sini nih kayak merasa selalu diawasi gitu loh. Jadi saya dianggap menjadi orang yang akan mengganggu ini apa keamanan bisnis. Gambaran pertama yang dilihat sebagian besar orang Indonesia tentang Eva Bande adalah seorang perempuan yang kuat dengan tinjunya yang menantang di dalam sel penjara. Ia dipenjara karena hasutan. Kejahatannya adalah mengorganisir petani melawan elit lokal yang merebut tanah pertanian mereka untuk diubah menjadi perkebunan sawit. Saya memintanya untuk membawa saya kembali ke Desa Piondo untuk menunjukkan di mana semuanya dimulai. Serikat Petani Piondo. Sekretariat. Ada Balai Pejuang Tanah Airnya, itu tempat pertemuan. Di sini juga ada sekolah. Terus kami punya sedikit perpustakaan dan apotek nutrisinya di sebelah sana. Bohongan itu. Kalau masih ada satu orang yang masih mempromosikan, bohong. Menonton Eva bersama orang-orang di Piondo, saya dapat melihat bagaimana ia telah menginspirasi mereka. Ia punya bakat alami menjadi pemimpin. Orang-orang tertarik pada gagasannya. Eva membawa saya mengunjungi lahan pertanian tempat ia memimpin penduduk desa melawan aparat negara yang mengawal perusahaan sawit. Areal ini cara mempertahankan adalah mendudukinya adalah mereka berkebun di areal ini sebagai bentuk pertahanan kaum tani atas gempuran ekspansi modal lewat hutan tanaman industri maupun ekspansi kelapa sawit oleh perusahaan ini. Misalnya menanam atau apa, apakah ada preman atau polisi tentara datang
memporak-porandakan upaya untuk pendudukan itu? Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi usaha reclaiming itu juga tidak berjalan dengan baik ya. Ada didatangi polisi, tentara, dan lain sebagainya yang itu bagian dari teror kepada masyarakat. Paling terakhir itu adalah ketika insiden pembakaran alat berat perusahaan dan kamp-kamp perusahaan itu sebenarnya dimulai dengan provokasi yang dilakukan oleh ratusan aparat militer yang ada di areal ini dengan alasan untuk latihan perang. Ketika 2010 eskalasinya tinggi di bulan Mei, kemudian terjadi operasi penangkapan dan itu kemudian membawa ketakutan lagi di warga karena suami dan anak-anak mereka ditangkap pada malam hari, mereka dipenjara dan seterusnya. Ini rumah siapa? Rumahnya Mbak Parmi. Mbak Parmi ini siapa? Ini rumahnya salah satu petani yang ditangkap malam hari oleh kepolisian yang ketika penangkapan itu salah tangkap dan ini rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana nanti kalau menangis aja? Kita duduk di ya. Jadi waktu Nuril ditangkap, Ibu ada di rumah? Iya, tahu-tahu saya kan malam-malam masih tidur, Mbak. Jam 4 saya masih tidur, anak-anak masih tidur semua. Tahu-tahu ada orang ngetok pintu. Orang, kalau nggak salah orang 8 itu. Terus Nuril ditarik bawa keluar. Terus disuruh, dikasih kertas, disuruh tanda tangan. Terus langsung dibawa, saya kan belum sempat cerita sama anak saya. Belum sempat saya meluk anak saya, sudah dibawa polisi. Ya susah Mbak saya. Bagaimana kan saya merawat orang sakit, terus anak dibawa polisi. Siapa orang tua enggak kaget. Jadi saya kalau ingin masa lalu, ingin menangis terus Mbak. Ingat anak saya dulu. Prinsipnya anak saya. Kenapa kok sampai begitu? Kalau sekarang dibuka lagi, saya ingat, tambah ingat. Saya nggak bisa kalau ada suara apa, nggak bisa langsung drop saya ini kalau ada apa-apa. Kalau yang lalu sudah lalu, jangan dibuka lagi ya. Waktu Nuril pulang dari penjara, berapa bulan bapaknya langsung meninggal. Yang ditanyakan cuma Nuril terus. Jadi bapaknya kalau
waktu sakit itu yang diingat-ingat Nuril terus. Penangkapan para lelaki di Piondo bersama Eva berdampak besar bagi para perempuan. Mereka ditinggalkan para suami dan harus menafkahi keluarga mereka sendiri. Beberapa mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak punya cukup uang untuk memberi makan anak-anak mereka. Tapi itu juga menjadi momen pemberdayaan. Saya belajar bahwa dengan bantuan Eva, mereka membentuk koperasi untuk saling mendukung dan menciptakan peluang penghasilan baru. Lahir dari perjuangan, koperasi terus membantu meningkatkan kehidupan para anggotanya. Permisi, Bu Ibu. Ya. Boleh gabung ya? Ya. Jadi ini bikin apa, Ibu? Bikin kurkuma penambah nafsu makan. Jadi selama perjuangan organisasi ini, koperasi ini sudah banyak membantu ya. Untuk uang transport ya Bu ya, uang apa lagi Bu? Yo yang dulu apa suaminya ditinggal itu kan enggak ada yang ngasih uang buat belanja. Jadi kayak selain untuk transportasi membantu keluarga yang suaminya ditangkap. Yang juga ikut demo biar bisa tetap ikut demo ya Bu ya. Jadi organisasi ini benar-benar organisasi berdasarkan perjuangan. Iya. Kan senasib begitu loh, ngumpul, oh suamiku ditangkap, terus ayo bareng-bareng kayak sama ditinggal begitu loh, nasibnya sama. Bagaimana saat itu menjelaskan kepada anak-anak? Ketika masih kecil saya harus menjelaskan kira-kira yang lebih mudah mereka terima. Misalnya adalah ketika anak saya masih sangat kecil, itu TK ya, ibu ini di mana? Karena itu banyak terali besi ya, terus dia datang besuk saya. Oh ini sekolah, ibu lagi mengajar di sini. Jadi, tapi dia kemudian ternyata saya dapat informasi dia selesai besukan dan kembali dia, ibu ini bohong, itu bukan sekolah, itu banyak besinya itu. Jadi tapi yang saya bangga atas itu dia tidak menyatakan itu di depan. Jadi pengertian yang dengan umur segitu menurut saya itu ya, saya mendapatkan anak-anak yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan itu. Selain itu adalah tentu saya, kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, semuanya tentu sudah ditentukan dan kami meyakini ini adalah kebenaran. Kami yakin dan satu saat pasti selama terus diperjuangkan, saya kira kebenaran akan hadir. Presiden Joko Widodo memberikan gerasi kepada aktivis yang kerap memperjuangkan hak petani, Eva Bande. Eva dibebaskan dari penjara pada tahun 2014 ketika Joko Widodo, yang baru terpilih menjadi presiden saat itu, memberikan gerasi. Pada hari ini juga telah saya berikan gerasi kepada aktivis perempuan. Beliau bernama Ibu Eva Susanti Bande, Bu Eva Bande. Saya ini salah satu dari ribuan orang yang ditangkap ya, yang ditahan. Saya kira ada banyak kaum tani, para pejuang agraria yang keluar masuk dalam penjara. Saya kira itu banyak di berbagai tempat. Kebetulan saja gongnya itu ada di rejim Jokowi ya. Ini tantangan ya, tantangan bagi kita para aktivis agraria, para pejuang agraria yang berada di lapangan agraria yang berhadapan-hadapan dengan modal yang tentu kalau berhadapan itu kan tidak hanya perkataan ya, karena itu bisa face to face,
bisa bentuknya teror, dan itu harus memang mentalnya harus kuat. Makanya watak dari reform agraria itu harus yang itu, yang sendiri menjadi bersama. Itu adalah bagian dari mengusir ketakutan menjadi kekuatan di situ. Setelah 2 minggu di perjalanan, saya tiba di tujuan akhir saya, Aceh, di titik paling barat Indonesia. Selamat siang. Gimanakah Kakak Wisa? Wisa! Saya ingin mendiskusikan hal-hal yang telah saya pelajari dengan aktivis perempuan dan teman lama yang juga menginspirasi saya. Kali ini, umurnya sebaya dengan saya. Di Aceh. Selamat datang di Aceh. Terima kasih. Kemana aja selama ini? Cerita dong. Saya bercerita kepada Wiza tentang perjalanan saya ke Kendeng, Molo, dan Luwuk Banggai. Saya bertemu dengan perempuan-perempuan luar biasa yang tidak lelah menjaga kelestarian lingkungan, hingga salah satu dari mereka harus meregang nyawa. Pelajaran apa yang terambil dari perjalanan yang sangat impactful? Ini adalah bukan soal hanya 9 Kartini Kendeng saja, atau hanya seorang Aleta Baun aja, atau seorang Eva Bande aja, tapi ini soal komunitas, dan ini soal semua perempuan yang terlibat di situ. Fokus perjuangan itu pada kelompok. Siapapun yang dapat spotlight atau apapun, itu penting untuk menggarisbawahi bahwa ini adalah perjuangan kelompok. Dan itu untuk kita perempuan muda itu suatu, menurut aku, bekal untuk kita ke depan berjuang di isu lingkungan. Wiza yang lahir di Aceh adalah salah satu aktivis kunci yang melawan perusakan hutan di Taman Nasional Lauser. For most of us living in the city, the case of illegal logging, poaching, encroachment, it may all sound very far away. But imagine being there, living there. Ia meneliti, menggandeng media, dan menggunakan upaya hukum untuk mendorong pemerintah melindungi Lauser yang merupakan jantung paru-paru dunia. Jadi, kamu sehari-hari kerjaannya masuk hutan atau gimana? Aku sih pengennya kerjaan sehari-hari masuk hutan ya. Tapi kenyataannya pekerjaan melindungi hutan itu seringkali terjadi di ruang rapat, terjadi di ruang sidang, dan terjadi di depan komputer. Jika Indonesia memiliki pemimpin yang memiliki visi, kata Wiza kepada saya, mereka tidak perlu mengorbankan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau kita keruk gunung sekarang, kalau kita tebang hutan sekarang, dampaknya dalam waktu singkat kita akan punya banyak uang. Tapi krisis air. Iya. Itu sama itu waktu di Molo sama Kendeng, dua-duanya ancamannya krisis air. Karena memang itu karsnya mereka toh, tempat nyimpan air. Iya, kenapa ya orang nggak mikir? Orang jadi pakai galon. Iya, tapi kan lagi-lagi yang menanggung biaya membeli air itu adalah si ibu yang harus bikin budget keluarga, bukan si bupati. Ya, apalagi perempuan pagi-pagi bangun yang dia sentuh pertama kali air. Iya, jadi seringnya beban pikiran, beban emosional, dan juga beban finansial ada di si ibu.
Terus juga kita lihat banyak, karena sebenarnya masyarakat kita ini kan tidak pemerataan derajat antara laki-laki dan perempuan itu belum menjadi sesuatu yang umum. Perempuan punya peran yang sangat besar untuk memajukan ekonomi, untuk melindungi lingkungan. Bahkan kita menggambarkan bumi saja sebagai sosok perempuan, ibu bumi. Oke, kita ngomong soal kita nih sekarang. Menurut kamu, apa yang bisa aku lakukan sebagai seorang jurnalis? Menulis. Enggak, maksudnya kan pasti ada angle-angle-nya. Karena apa sebenarnya yang belum di-cover oleh media? Sebenarnya gini, bukan aku kan seorang storyteller. Iya, to tell and retell the story. Mm-hmm. Karena pada akhirnya perjuangan melindungi lingkungan itu adalah sesuatu hal yang mungkin tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah selesai. Apa yang dimulai oleh Kartini Kendeng, apa yang dimulai oleh Eva Bande, apa yang dimulai oleh Aleta Baun, akan terus berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Kita semua tuh berharap, ya kita kasih lakukan aksi sekali, kemudian masalahnya selesai. Gini, kalau menurutku yang bisa kita lakukan adalah mengamplifikasi suara-suara dari para ibu-ibu ini. Ada lebih banyak Kartini Kendeng, ada lebih banyak Aleta Baun, ada lebih banyak Mama Yosefin yang mungkin kita tidak pernah dengar. Belum kita iya, explore. Mereka ada di mana-mana, kita cuma belum tahu. Ketika kita punya pengetahuan itu, kita amplifikasi suara mereka, kita bagi cerita mereka. Say that you are focused on the economy, unemployment, but how much do you also focus on things like human rights, democracy, the environment? Are those issues important to you too? Periode pertama saya fokus di infrastruktur. Periode kedua kita fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian hak asasi manusia, kenapa tidak?